YouTuber, sampai jumpa lagi dengan saya Agus Robert di channel saya Agus Robert. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang takaran oli, karena saya lihat banyak dari teman-teman para sensor itu takaran olinya hanya berpedoman pada tutup, padahal setiap tutup botol itu beda-beda takarannya. Jadi makanya banyak kualitas campuran olinya ada yang kebanyakan, ada yang kurang, sehingga banyak mengakibatkan mesinnya cepat rusak ataupun powernya berkurang. Jadi begini, kalau kita pakai oli kurang dari takarannya, maka sensor itu akan cepat haus, piston akan cepat rusak. Kalau kebanyakan oli, maka satu akan banyak asap, yang kedua kinerja atau torsi mesin itu jadi menurun. Karena apa? Oli dan bensin tercampur terlalu banyak, maka pembakarannya jadi lambat. Jadi cukup lambat. Jadi sama aja seperti motor, dua tak dikasih Pertamax ya, seperti itu. Pertamax pembakarannya lambat, sedangkan motor dua tak pembakarannya butuh cepat. Oke, kali ini saya akan mengisi campuran oli saya ini Pertalite dengan oli steel original. Ini ada 2 liter lebih, di zoom aja Pak. Masuk sini, jangan di zoom, anu kedekat aja dekat. Kalau di zoom. Nah, ini ada 2 liter lebih. Nah, kurang lebih setengah. Idealnya kalau pakai steel 1:50, ini takakan ada yang di sebelah sini, 1:50. Kalau ini 1:20. Kalau yang di belakang ini ada 1:30, ada 1:50. Maka karena ini bensin kita lebih dari 2 liter, maka kalau kita mau pakai banding 1:40, saya mau pakai 1:40 aja. Jadi lebih aman 1:40. Maka saya isi nanti di sekitar, lalu di sini ini 1:50, maka saya akan diisi di sini. Ini adalah 1:40. Jadi kalau kita beli sensor baru pasti dapat dirijen takar, tapi kalau tidak dapat ya belilah. Seperti ini saya beli. Ya, kalau di sini ini untuk takaran 1:50. Jatuhnya segini. Kita isi lagi untuk takaran 1:40. Ya. Oke. Itu sudah pas 1:40, karena ini 2 liter lebih ya, jadi saya lebihkan dari angka ini, angka 5 ini. Lalu sudah bisa diaduk.
Yang perlu diingat adalah jika oli steel atau Oregon dia standarnya 1:50, tapi kita bisa turunin. Tapi kalau oli-oli jenis lain seperti Castrol, Mustang dan lainnya, bikinlah 1:25. Jadi kalau mau dihitung mili, kalau ini 1:40 berarti ini 2 liter ini sekitar 40 mili. Oke, itu saja review saya tentang cara menakar oli buat mesin Senso 2 tak. Semoga bermanfaat. Silakan di-like untuk channel saya. Yang belum di-subscribe silakan subscribe, like, share and comment untuk berinteraksi dengan saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.